pemain remaja yang ganas sehingga sanggup menendang pemain lawan seharusnya, diajar lebih awal dengan mereka perlu diberikan hukuman yang keras, tanpa kompromi bagi memastikan perkara itu tidak menular apabila mereka menjadi pemain senior. Pemerhati bola sepak tempatan, Datuk Dr. Pekan Ramli menegaskan hukuman keras harus diberikan sebagai kekesalan dan kesedaran supaya mereka dapat berubah dan tidak membawa perangai itu sekiranya terpilih mewakili negara ke pentas antarabangsa. Terdahulu, aksi Piala Belia 2024 antara Melaka berdepan Seri Pahang FC Ahad lalu bertukar menjadi gelanggang MMA selepas berlaku pergaduhan besar-besaran antara kedua-dua pemain pasukan terbabit. Menerusi video yang tular, insiden yang bermula dengan sekadar aksi tolak-menolak menjadi luar kawalan selepas seorang pemain SPFC kelihatan berlari daripada belakang sebelum menerajang seorang pemain Melaka sehingga pemain itu terjatuh.